Hantoro. Ribuan masyarakat Pesawaran ikuti jalan sehat bersama BUMN pada Minggu 26 Februari 2023 di lapangan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Acara tersebut merupakan kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25 tahun. Jalan sehat bersama BUMN dengan tema bersama BUMN menuju Indonesia sehat ini dilepas oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi didampingi manajer unit UP3 PLN Metro Irfan Hardiansyah. Sebelum jalan sehat bersama BUMN dimulai, terlebih dahulu manajer unit UP3 PLN Metro Irfan Hardiansyah menyerahkan obor kepada Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi. Dalam sambutannya, Irfan Hardiansyah mengucapkan terima kasih atas antusias masyarakat yang mengikuti jalan sehat bersama BUMN dalam rangka HUT ke-25 tahun Kementerian BUMN. Irfan menjelaskan bahwa acara jalan sehat bersama BUMN ini tidak hanya diikuti oleh pegawai BUMN dan keluarga BUMN saja, namun pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Ada hal spesial, lanjut Irfan, pada HUT ke-25 tahun Kementerian BUMN ini, karena ada masyarakat dan pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi. Partisipasi seluruh masyarakat untuk menyemarakan acara jalan sehat bersama BUMN, Bapak Heri Rahmat Fatagar, Kepala Jasara Harja Lampung, Bapak Muhammad Zulham. Diketahui, acara jalan sehat bersama BUMN tersebut diselenggarakan secara serentak di 15 kota atau kabupaten seprovinsi Lampung pada hari Minggu 26 Februari 2023. Empat kabupaten diantaranya, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari Pesawaran, Faru Roji, Sobre TV melaporkan.